Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penuh gemalai menghibur puteri, hamba Umai persembah diri. Terus bersama saya Mawahid dalam 15 Minit MMTV edisi 1 April 2024. Kita ke berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bantuan khas kewangan BKK Aidilfitri RM500 kepada semua penjawat awam grid 56 ke bawah dan lantikan kontrak yang akan dibayar pada Jumaat ini. Menurut Anwar, kerajaan turut mengumumkan bantuan kepada pesara kerajaan termasuk veteran berpencen serta tidak berpencen sebanyak RM250. Beliau berkata demikian pada majlis perhimpunan bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM di Puspanita Puri pagi tadi. Kementerian Kewangan akan membuat pembayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 2 pada 3 April ini kepada semua penerima yang berdaftar menerusi pangkalan data bantuan berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan sentiasa meneruskan bantuan STR di mana jumlah penerima ditambah kepada 9 juta pada 2024 yang memanfaatkan sebanyak 60% rakyat dewasa. Mengulas lanjut, Anwar berkata bantuan STR untuk golongan bujang juga meningkat pada tahun ini berbanding 2023 dengan menyaksikan peningkatan daripada RM350 kepada RM500. Bagi kategori isi rumah berpendapatan RM2,500 ke bawah, mereka menerima sebanyak RM500, manakala isi rumah berpendapatan RM2,501 hingga RM5,000, penerima layak menerima RM100 hingga RM300. Penerima bagi kategori warga emas tiada pasangan dan golongan bujang pula masing-masing menerima sebanyak RM150 dan RM100. Tengku Datuk Seri Muhammad Zafrul Tengku Abdul Aziz pada Isnin mengumumkan peletakan jawatan beliau sebagai Bendari UMNO Selangor berkuat kuasa hari ini. Dalam catatan terbarunya di laman sosial, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri itu berkata beliau melihat perancangan kebangkitan parti di negeri itu sebagai hamba dan tidak sehaluan dengan tema di UMNO Pusat. Menurut beliau, apa yang berlaku juga dilihat bertentangan dengan usaha Presiden UMNO yang juga timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan kepimpinan parti yang katanya tidak henti-henti merangka jalan membina kebangkitan parti di peringkat pusat. Ketika ini, UMNO Selangor dipimpin oleh setiausaha politik Ahmad Zahid, Datuk Megat Zulkarnain Omadin dan juga Datuk Johan Abdul Aziz yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dusun Tua selaku timbalan pengerusi. Katanya lagi, keputusan pilihan raya negeri di Selangor tahun lepas sewajarnya menjadi isyarat jelas sesuatu perubahan perlu dilaksanakan dengan segera. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM komited mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi isu kepadatan murid di sekolah bagi memastikan suasana pembelajaran kekal kondusif. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata langkah intervensi meliputi jangka masa pendek dan panjang telah dilaksanakan untuk memastikan murid-murid kekal selesa di sekolah. Menurutnya, kesesakan sekolah sememangnya berlaku terutamanya di negeri Selangor dan wilayah persekutuan, namun bilangan tersebut masih dalam keadaan terkawal. Jelasnya, pembinaan 26 buah sekolah baru yang dijadualkan bermula tahun hadapan antara intervensi jangka masa panjang yang akan membantu menyelesaikan isu berkenaan. Menerusi Belanjawan 2024, sebanyak 26 buah sekolah baru akan mula dibina dengan kos keseluruhan projek berjumlah RM2.5 bilion. Bang, tengok jalan sebelah tu. Dah pasang pelita dengan lampu lilap lagi. Ni nak buat persiapan raya ni. Ni belum tambah perabot dengan TV baru lagi je, bang. Man, asal aku tengok muka kau ni monyok je dah macam tapai pulut. Kenapa? Macam mana aku tak monyok dah, Us? Kau tengok ni, ha. Hai, orang dalam rumah tu asyik nak beli yang baru aja. Kang, sekali aku lesing, kang. Aku pula yang tidur luar. Hormat. Tak apa, Man. Tak apa, Man. Kau memang dah berjumpa dengan orang yang paling tepat. Aku boleh selesaikan masalah. Jom aku ajar kau cara buat. Kacing, kacing, kacing.
Macam mana nak buat benda ni? Kacing, kacing, kacing. Kau jangan nak scam aku, Daus. Kau nampak je aku macam gini. Ha? Rambut sikat tepi, keneng hitam. Tapi aku punya intelektual aku tinggi tau. Tak apa, tak apa. Kalau kau tak percaya, tak apa. Tapi aku minta kau untuk simpan barang-barang ni. Besok aku akan jumpa kau. Eh, selamat buka, Man. Ah, tapi kalau nak buka puasa, tunggu azan maghrib. Jangan azan asar pula. Ah, kacing, kacing, kacing. Abang, nak buat apa simpan semua benda ni? Kan saya suruh buang. Entahlah, Daus. Dia kata semua benda ni boleh kecing, kecing, kecing. Kan awak nak beli perabot baru, TV baru, bini baru. Ha, saya ingat awak nak macam-macam lagi. Apa kena mengena dengan sisa-sisa ni? Kecing, kecing, kecing. Gila kat yang macam tu. Jom, boleh. Ni kau tak marah, ha? Satu lagi. Kejap. Ni bagus. Man. Ha, gempak tak? Wow! Ha, kacing, kacing, kacing. Kacing, kacing, kacing. Pengurusan dan pengasingan sisa antara amalan yang perlu dalam memastikan konsep kita semula dapat dilaksanakan. Di Rice KL, kami menyediakan fasiliti memproses barangan kita semula sehingga 65 tan sehari menggunakan mesin semi-auto. Sekaligus, Rice KL bukan sahaja menerima sisa kita semula anda tetapi memperbaharuinya untuk dimanfaatkan semula. Macam mana, Man? Kacing ke tak kacing? Kacing, kacing, kacing! Jom hantar sisa anda ke Rice KL. Rumah bersih, duit dapat, isteri pun sayang. Kacing, kacing, kacing! Kita kembali lagi. Sepasang kekasih mengaku bersalah di Mahkamah Sesyen Seremban bagi tuduhan mengabaikan seorang kanak-kanak perempuan sehingga meninggal dunia dalam kejadian di sebuah taman perumahan di Port Dickson bulan lalu. Tertuduh Muhammad Khairul Samsul Israq, 38 tahun dan ibu kanak-kanak berkenaan Noraini Harun, 42 tahun membuat pengakuan berkenaan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim Datin Surita Budin. Berdasarkan pertuduhan, kedua-duanya dengan niat bersama sebagai orang yang mempunyai pemeliharaan terhadap seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun telah mengabaikan mangsa sehingga menyebabkan kematian. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan.
Mahkamah kemudian menetapkan jaminan RM20,000 dengan seorang penjamin untuk setiap tertuduh dengan syarat perlu melapor diri di balai polis berhampiran setiap bulan. Manakala sebutan semula kes untuk laporan forensik ditetapkan pada 2 Mei depan. Penyanyi era 80-an Shidi mengakui masih keliru untuk memahami punca pergaduhan dengan abang iparnya yang mengakibatkan dia ditahan polis pada 25 Mac lalu. Kata pemilik nama penuh Rashid Abdul Wahab, 65 tahun, perkara yang diingati adalah kemarahan lelaki berusia 41 tahun itu yang mendakwa dia menghalang laluan dalam rumah ibu mentua sehari sebelum itu. Penyanyi sayang semuanya sudah terlambat itu turut menyatakan kemarahan abang iparnya semakin meningkat apabila perkara tersebut diceritakan semula kepada isterinya Siti Fairunisa Aziz. Susulan itu, mereka mula bergaduh secara fizikal apabila berlaku tolak-menolak, namun Shidi tidak sedar mengenai situasi yang berlaku selepas kejadian. Enggan orang ramai salah faham, Shidi menangkis dakwaan netizen yang mengatakan dia seorang individu panas baran dan menganggap kejadian ini sebagai ujian. Berita dunia, pelawak United Kingdom Ed Gabler diarah menukar gambar hotdog pada poster promosi persembahan komedi terbarunya di stesen kereta api bawah tanah kerana imej itu melanggar larangan terhadap pengiklanan makanan ringan di lokasi berkenaan. Poster untuk persembahan Hog Digity Dog menunjukkan Gabler duduk di atas meja dengan kesan mustard dan sos tomato pada bajunya di hadapan sepinggan hotdog yang sudah dimakan separuh. Gabler yang bingung dengan arahan itu terpaksa menggantikan gambar hotdog tersebut dengan timun dan poster baru kemudian diluluskan. Pelawak yang menghidap diabetes dan menjadi host bersama podcast Makanan Off Menu berkata dia menghormati maksud peraturan iklan itu yang bertujuan membantu membendung obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Dalam pada itu, sejak 2019, Transport for London melarang sebarang iklan mempromosikan makanan tinggi lemak, gula dan garam diletakkan di stesen kereta api bawah tanah dan perkhidmatan bas di bandar berkenaan. Seorang wanita di Nigeria berdepan hukuman penjara 7 tahun kerana menyiarkan ulasan negatif secara dalam talian bagi produk tomato puri dalam tin. Chioma Okoli, 39 tahun, mendakwa produk puri tomato jenama Erisco yang dibelinya mengandungi terlalu banyak gula di laman Facebooknya pada September tahun lalu. Namun, seorang individu yang mendakwa sebagai kakak kepada pengasas kepada produk itu meminta Okoli agar berhenti menghina produk itu. Firma Erisco Foods Limited itu bertindak menyaman Okoli sebanyak RM18.1 juta kerana mendakwa wanita itu mengakibatkan publisiti buruk dan masalah serius seperti kehilangan pembekal. Okoli kini berdepan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda RM25,357 atau kedua-duanya sekali. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi Ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Kenanga Research mengunjurkan Julai pertumbuhan pinjaman dalam sektor perbankan sebanyak 5.5% hingga 6.0% pada 2024. Menerusi satu kenyataan, firma penyelidikan itu berkata, unjuran itu melepasi unjuran keluaran dalam negara kasar KDNK dalamannya sebanyak 4.5% hingga 5.0% kerana pinjaman isi rumah boleh kekal memberangsangkan. Katanya syarikat korporat tertentu menjangkakan pemampatan berterusan dalam margin faedah bersih NIM sebelum ia meningkat ke tahap yang lebih mampan. Tambah firma itu, bank pilihan teratasnya bagi suku kedua 2024 ialah Public Bank Berhad dengan persepsi daya tahan tertinggi dengan jangkaan lebih cerah untuk hapus kira. Amanah Investment Bank Berhad Research MIDF Research mengunjurkan nilai ringgit akan lebih mengukuh pada tahun ini pada RM4.38 berbanding dolar Amerika Syarikat. Firma penyelidikan itu mengunjurkan ringgit 2024 akan berapa pada purata lebih rendah iaitu RM4.38 berbanding dolar Amerika Syarikat dan mencecah RM4.20 menjelang akhir tahun.
Katanya prestasi ringgit dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti pembayaran, aliran dana asing, perdagangan luar negeri, dasar pertukaran asing dan harga komoditi. Bagaimanapun, MIDF Research menjelaskan sukar untuk menentukan tahap pengaruh setiap faktor kerana ia bergantung kepada keadaan semasa sama ada luaran atau domestik. Berita sukan. Pemain wanita squash negara Siva Sanghari sekali lagi mencipta kejutan apabila menjadikan jagoh nombor 4 dunia Nell Gillis mangsanya pada aksi separuh akhir kejohanan klasik London semalam. Siva Sanghari mara ke final klasik London terpaksa bertarung selama 1 jam 34 minit sebelum beroleh kemenangan 10-12, 11-7, 11-8, 10-12, 11-9 ke atas bintang handalan Belgium tersebut. Kejayaan Siva Sanghari mara ke final pada kejohanan berstatus gold itu turut menyaksikan dia muncul sebagai pemain Malaysia pertama berjaya berbuat demikian selepas Datuk Nicole David melakukannya pada 2015. Pemain ranking 16 dunia itu mencipta kejutan pada perlawanan suku akhir semalam apabila berjaya membenam pemain nombor 1 dunia Nor El Sherbini dalam masa 24 minit sahaja bagi mencatat kemenangan straight set 11-9, 11-9. Lawanan akhir dijangka berlangsung pada 11 malam waktu Malaysia hari ini. Siva Sanghari bakal berdepan dengan bintang nombor 2 dunia, Hania El Hamami dari Mesir. Manchester City gagal memecah benteng kebal pertahanan Arsenal dalam saingan perebutan kedudukan puncak Liga Perdana Inggeris EPL apabila kedua-dua pasukan terikat 0-0 dalam aksi di Stadium Etihad awal pagi tadi. Manakala Liverpool menjadi pasukan paling bertuah apabila berjaya memintas kedua seterus sengitnya untuk kembali merampas kedudukan pendahulu liga selepas menewaskan Brighton 2-1 di Anfield sekaligus meletakkan Reds berkelebihan 2 mata di depan Arsenal dan 3 mata mengatasi City dengan baki 9 perlawanan lagi. Menurut pengurus The Citizen, Pep Guardiola, Liverpool mempunyai peluang terbaik untuk menjulang gelaran Liga musim terakhir bersama Jurgen Klopp jika pasukan itu terus mempamerkan prestasi cemerlangnya. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 2 April 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Mawahid. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa.